Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pembahasan yang lalu kita selesai dari maf'ul mutlak. Nah, yang pada asalnya maf'ul mutlak ini menggunakan apa? Humam. Masdar. Apa bedanya masdar dengan isim masdar? Rifki. Taib. Kalau masdar, nah, itu harus tersusun dari apa huruf-huruf na'am fi'ilnya. Tidak boleh kurang. Nah, dan lebih boleh, tapi kurang tidak boleh. Seperti apa? Iktisala, apa? Iktisalan. Ini masdar. Kalau isim masdar, itu adalah apa? Yang kurang dari huruf-huruf penyusun fi'ilnya. Iktisala ghuslan, berarti ghuslan isim masdar. Sedangkan iktisal ini apa? Masdarnya. Nah, dan berkaitan dengan maf'ul mutlak, di sana ada hal-hal yang bisa menggantikan masdar. Nah, ada banyak kemarin. Nah, disebutkan oleh ulama nahwu ada berapa? Hudzaifah. 21 na'am yang bisa menggantikannya. Dan disebutkan oleh mu'alif 3 jenis saja. Yang pertama apa? Kalau na'am adalah alal kuliah awil juz'iyah. Baik, seperti kullun wa ba'dun. Kemudian yang kedua, adat, yaitu dengan bilangan. Dan yang ketiga apa, Ghazi? Dengan asma'ul alat, ya. Dengan apa? Isim-isim alat. Tapi dengan syarat apa untuk isim alat? Aba Ilyas. Syaratnya yaitu adalah alat tersebut yang ma'ruf digunakan untuk fi'il tersebut. Baik. Dan ketika kita menggunakan menggunakan salah satu dari tiga hal tadi sebagai pengganti dari masdar. Baik. Maka hakikat yang menjadi maf'ul mutlak itu yang mana? Contohnya misalnya fajriduhum thamanina jaldah. Fajriduhum thamanina jaldah. Tapi bagaimana mengirabnya ini? Indak Yusuf. Fajliduhum thamanina jaldah. Kita mengirapnya bagaimana? Untuk thamanin. Maf'ul mutlak. Taib. Samanin berarti i'rabnya ikhwan maf'ul mutlak naibun an masdarin mahdzuf takdiruhu jaldan samanin. Berarti kalau keseluruhannya apa? Fajriduhum jaldan samanina jaldah. Paham? Karena dia naib an masdar. Masdarnya mahdzuf. Taib. Ingat-ingat. Demikian pula misalnya
Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, takdirnya bagaimana ini takdirnya? Indak Maulana, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Berarti walau taib. Jadi ba'da maf'ul mutlak naim an masdarin mahdzuf takdiruhu walau taqawwala alaina aqawila ba'dal aqawil. Berarti kalau darabtuhu sautan, gimana ini? Darabtuhu sautan Rifki. Di takdir saja sudah. Takdirnya gimana? Darabtuhu darban bisautin. Berarti sautan i'rabnya maf'ul mutlak naibun an masdarin mahdzuf takdiruhu darabtuhu darban sauta darban bisautin. Baik. Ya itu diingat-ingat. Karena ini untuk pembahasan tambahan dari Jurumiyah kawan. Ya, tentang apa? Tentang pembahasan yang naib anil masdar maf'ul mutlak yang naibun an masdarin mahdzuf. Sekarang kita masuk pada babul maf'uli fi. Dan ini berarti jenis yang keberapa? Yang ketiga dari mansubat. Dan tasmiyah al-maf'uli fi akhwan merupakan tasmiyah lil kufiyin. Sedangkan Basriyun menamakan pembahasan ini dengan al-dharf. Jadi maf'ulun fi nama bagi kufiyin dan dharf nama istilah di kalangan Basriyun dan tidak ada apa? Musyahah, kaidah dalam pembahasan ilmi la musyahah fil istilah. Maksudnya apa? Tidak perlu perdebatan dalam penggunaan istilah, yang penting yang diinginkan adalah sesuatu yang sama. Qala wa huwa al-musamma dharfaz zamani wa dharfal makan. Dan itulah yang dinamakan dharfuz zaman dan dharful makan di sisi siapa? Basriyin. Taib. Dan digandengkannya dalam satu bab, yaitu bab maf'ulin fi. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan tasyabuhnya, yaitu keserupaannya juga kedekatan hukum-hukumnya. Fadharfuz zaman, sekarang kita masuk pada masing-masingnya. Adapun dharfuz zaman, huwa ismuz zamanil mansub bitakdiri fi. Yang dimaksud dengan dharfuz zaman yaitu isim yang menunjukkan zaman. Baik. Isim yang menunjukkan zaman yang dinasabkan dengan takdir fi padanya. Nah, ditetapkan adanya fi yang dihilangkan. Yang fi ini menunjukkan tentang dharf. Berarti keluar darinya akhwan isim-isim yang menunjukkan waktu tapi tidak apa? Tidak ada takdir fi padanya. Misalnya nam yauman. Yauman tapi tidak bermakna fil yaum. Seperti apa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Yauman di sini i'rabnya apa? Ini isim menunjukkan zaman dan mansub, ya kan? Inna nakhafu min rabbina yauman. Tapi tidak ada
takdir fi padanya, tidak fi yaumin, tidak. Makanya yauman di i'rab sebagai apa? Kasmi maf'ulun bih pada contoh tadi. Ya. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Idza lam yatadamman ismu zamani makna fi la yakunu dzarfan bal yakunu kasairil asma. Apabila tidak terkandung di dalam isim zaman makna fi yang menunjukkan apa dzarfiyah di dalam atau pada, maka dia tidak bisa menjadi dzarf. Bahkan dia itu seperti isim-isim yang lain. Yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah, yang di'rab sesuai dengan kondisi letaknya di dalam jumlah. Fayakunu mubtada'an, sehingga dia bisa di'rab menjadi mubtada. Misalnya yaumuna sa'idun. Yaum ini isim menunjukkan zaman. Tapi di sini apa? Tidak ada takdir fi padanya. Makanya yaumuna sa'idun fi i'rab iqbal, mudah ini. Yaumuna mubtada'un marfu'un fil ibtida', baik. Baik. Terus wa huwa mudhaf wa na baik. Sa'idun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammah. Baik. Wa khabaran, dan dia bisa menjadi khabar. Nahu hadza yaumul 'id. Hadza yaumul 'id. Humam fi i'rab. Baik. Naam. Hadza yaumul 'id. Ha harfu tanbih. Nama mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Dza ism isyarah. Mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Mubtada. Yaumul 'id, yaumu. Ini syahidnya dia khabar. Marfu'un wa alamatu rafi'in dhammah wa huwa mudhaf. Al-'id mudhafun ilayh. Fa fa'ilan, dan bisa di'rab sebagai fa'il. Ja'a syahrus saumi. Ja'a syahrus saumi, maulana. Surah. Nam ja'a fi'il syahru, fa'ilnya bahwa mudhaf as-saumi mudhafun ilaih. Wa maf'ulan bi, dan bisa di'rab sebagai maf'ulun bi. Nahu qawlihi ta'ala wa anzirhum yaumal azifah. Wa anzirhum yaumal azifah. Ibrar. Nah, dipercepat dalam mengi'rab. Pahami dulu. Nah, kalau sudah paham fi'il, fa'il atau mubtada khabar, insyaallah paham mudah. Angdirhum yaumal hasrah. Angdirhum fi'il amar mabniun ala sukun. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu anta. Hum ha dhamir muttasil. Mabniun ala dham fi mahali raf, fi mahali apa? Nasbin. Maf'ulun bih wal mim alamatul jam'. Yaumal azifah yauma maf'ulun bih tsani wa huwa mudhaf azifah mudhafun ilayh. Qala wa kadzalika idza dakhala harfu jarrin ala ismi zamani awil makan. Demikian pula apabila masuk huruf jar pada isim zaman atau isim makan, fa innahu yakunu isman majruran la yakunu dzarfan. Maka jadilah dia isim yang majrur, tidak bisa tidak menjadi dzarf. Nahu qaulihi ta'ala
fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yaumin di sini apa? Majrurun bi fi, dia bukan dorob. Nah, pada hari yang lamanya seperti 50,000 tahun. Jadi kalau fi-nya dinampakkan ikhwan, malah dia bukan jadi dzaraf. Karena pada dzaraf itu na'am ismu zaman al-mansub bi taqdiri fi, dan di sisi nah ulama nahwu ikhwan yang dimaksud dengan takdir fi ini yaitu takdiru maknaha. Na'am, takdiru maknaha al-murad bi qawlihi bi taqdiri fi ay takdiru maknaha la lafdhuha. Nah, takdiru maknaha la lafziha. Takdir maknanya, ditetapkan makna fi padanya, bukan lafadznya. Karena kalau lafadznya ada, maka terkadang tidak bisa. Seperti misalnya jelas tu qablah. Ini tidak bisa fi qablah. Fi atau fi qabli, tidak bisa. Taib. Wa qawlihi ta'ala yakhafuna rabbahum mim fawqihim. Mim fawqihim fawqi. Majrurun bimin. Nah, ini makna isim atau apa makna dzarfu apa? Zaman. Contohnya sekarang nahwu al-yauma wal-lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman wa syahran wa usbu'an wa sa'atan. Taib. Ini contoh-contoh dzarfu zaman, ikhwan. Nah, adapun makna masing-masingnya perhatikan catatan kaki al-yauma. Nah, huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ini al-yaum secara lughah. Nah, yaitu semenjak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Taqul sumtul yauma au yauman au yaumal khamis. Kan? Ya, puasa harus sehari penuh dari semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Walailata hiya min ghurubi syamsi ila thulu'il fajri shadiq ala sahih, yaitu dari semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq menurut pendapat yang sahih. Waqila ila thulu'is syams, ya dikatakan sampai apa? Terbitnya matahari. Taqul i'taqaftu lailata aw lailatan aw lailatal jum'ah. Dan pendapat yang kuat bahwasanya makna al-lailah ikhwan yaitu semenjak apa? Terbitnya matahari sampai terbitnya fajar, tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, ini lailah. Sekarang di i'rab i'takaf, i'takaftul lailata, i'takaftul lailata. Antaifa. Naam. Syaitnya al-lailata dzarfu zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Taib. Yang takdirnya apa? I'taqaftu fil lailah. Naam, kalau i'taqaftu al-lailata berarti antum maknakan apa? Artinya bagaimana? Aku beritikaf di malam hari. Nah, antum apa? Mengartikannya gimana? Talha. Hah? Aku itikaf semalaman. Antum apa? Aku itikaf pada malam tersebut. Ya, gitu. I'takaftul lailata. Aku telah beritikaf pada malam itu. Pada malam tersebut.
Nah, beda kalau i'taqaftu lailatan. I'taqaftu lailatan. Nah, ini baru apa? Aku apa? Beritikaf pada suatu malam dalam bentuk apa? Bentuk nakirah. Pada suatu malam. Pokoknya satu malam, entah malam apa itu. Baik. Kalau i'taqaftu lailatal jum'ah ini jelas. Ya bedakan dalam memaknakan. Kemudian ghudwah. Al-ghudwah huwa min salati subhi ila tulu'i syamsi taqulu azuruka ghudwatan. Ghudwah itu dari semenjak salat subuh sampai terbitnya matahari, berarti apa? Berarti singkat, kawan. Nah, dan ini adalah tempat untuk apa? Zikir pagi. Wasabbihuhu bukratau. Nah, apa dengan lafaz ghudwah? Nah, ghudwah tau wa asila. Taib. Ghudwah itu dari subuh sampai terbitnya matahari. Dan itu waktu yang jelas untuk adzkarus shabah. Akan harus punya bagian untuk zikir pagi sebelum murojaatul Quran atau sebelum menghafal. Habis salat subuh setelah zikir pagi baca itu. Setelah zikir salat baca zikir pagi. Azuruka ghudwatan i'rab ghazi. Azuruka ghudwatan. Ya, dilincahkan. Azuruka ghudwatan. Azuru fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasi bi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baru ghudwatan ini syahidnya dzarfuz zaman mansubun wa alamatu nasbihi al fathah. Taib. Azuruka ghudwata yaumil itsnain, pagi hari Isnin. Taib. Kemudian yang kelima, bukrotan. Kata tengah kelima, bukrotan hiya awalun nahar. Wa awalun nahar min tulu'il fajri ila subhi. Nah, wakila min tulu'i syamsi. Jadi ada kedekatan makna antara ghudwah dan bukroh. Sama-sama apa? Awal hari, yaitu pagi-pagi. Cuman kalau mau didetailkan, berarti awalun nahar mulai dari apa? Dari semenjak terbitnya fajar sampai subuh. Ini kalau bukroh. Ada yang mengatakan dari semenjak terbitnya matahari. Taib. Semenjak terbitnya matahari. Itu dimulai waktu bukroh. Tapi kalau mau digandengkan, berarti kalau ghudwah itu dari setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Itu ghudwah. Kalau bukroh, dari semenjak fajar sampai salat subuh. Sehingga apa? Urut. Saharan wa akhirul lail qabailal fajr. Akhir malam mendekati apa? Fajar. Yang telah kita lewati kadarnya sekitar berapa? Waktu sahar ini. Kadarnya berapa? Kasyah. Waktu sahar itu berapa? Berapa? Bukan jamnya sekarang. Dibandingkan keseluruhan malam berapa? Berapa per berapa? Hah? Sepertiga belum. Sepertiga baru akhirul lail. Sepertiga malam. Waktu sahar itu lebih dekat dengan subuh. Berapa, Mbak Elias? Seperenam malam akhir. Seperenam malam akhir. Baik.
Bitanwin idza lam turid bihi nak idza lam turid bihi sahara yaumin bi'ainih, yaitu dengan tanwin apabila engkau tidak menginginkan dengannya waktu sahur pada hari tertentu. Nahu ji'tuka saharon, ji'tuka saharon, aku mendatangimu pada waktu nam sahar, di akhir malam, tapi entah kapan, malam yang mana. Wadan huwa ismul yaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fi, yaitu nama untuk hari setelah harimu ini, besok. Usafir ghadan insyaallah. Wa atamatan huwa thuluthul lailil awal, atamah, sepertiga malam awal, ini namanya atamah. Atika atamatan au atamata lailil khamis, lailatil atamata lailatil khamis. Wa sabahan huwa awwalun nahar min ba'di thulu'il fajri ila zawal, ini sabah. Jadi waktu sabah kan dari semenjak terbitnya fajar sampai zawal, sampai waktu duhur itu masih pagi, masih sabah. Taqul kharajtu minal manzil sabahan. Nah, apa maknanya ini? Kharajtu minal manzil sabahan. Yusuf, aku keluar dari rumah di waktu pagi. Baik. Kemudian masaan huwa min ba'di dzuhri ila salatil maghrib, ini masa semenjak salat duhur sampai salat maghrib. Aji uka masaan au masa al khamis. Wa abadan huwa zaman al mustaqbal alladzi la nihayata li muntaha, yaitu zaman yang akan datang yang tidak ada akhirnya, itu selama-lamanya. La tashabil asyrara abadan, maknanya apa? La tashabil asyrara abadan, apa maknanya Rahman? La tashabil asyrara abadan. Taib, jangan engkau berteman dengan orang-orang yang buruk selama-lamanya. Kemudian amadan hampir sama, ikhwan, ismun li zamanin mustaqbal. Nama untuk penamaan untuk waktu yang akan datang. Taqula ukallimu Zaidan amadan wa amadad dahr. Nah, hampir sama dengan abadan. Aku tidak akan berbicara dengan Zaid selama-lamanya. Wahinan, hinan huwa ismun li zamanin mubham, ya, ismun li zamanin mubham, nama untuk suatu waktu yang mubham, yang tidak tertentu. Qara'tu hinan, aku membaca pada suatu waktu, ya, pada suatu waktu. Kalau diidhofahkan menjadi jelas, hina ja'a syaikh, aku telah membaca ketika syaikh datang. Saat, ya, suatu saat, ya, saatnya kapan? Di saat syekh datang. Wa aman huwa muradiful sanah, sinonim dari sanah yaitu setahun. Wa huwa itna asyara syahran, 12 bulan. Taqulu makathtu aman, aku tinggal selama 1 tahun. Wa syahran mudah, 30 yauman aw 29 yauman, ya, 1 bulan. Wa usbu'an, 1 pekan. Baik, nah, ini hendaknya kita gunakan itu, usbu' atau apa dalam bahasa kita sepekan. Jauhi untuk mengungkapkan dengan seminggu, 1 minggu. Ini jauhi karena dan untuk mukhalafah orang-orang Nasara. Dan hari dalam sepekan dimulai dari kapan? Hari dalam sepekan dimulai dari apa? Zubair.
Hari pertama dalam sepekan. Taib hari dalam pekan kaum muslimin, ikhwan, dimulai dari Jum'ah. Taib. Bagaimana telah kita lewati dulu pembahasannya. Jadi dimulai dari Jum'ah. Wasa'ah. Sa'ah. Untuk apa? Untuk suatu waktu yang juga tidak tertentu. Kalau pada zaman sekarang, nah, ketika menggunakan sa'ah, biasa untuk waktu tertentu sudah satu jam. Tapi kalau antum, nah, membaca kalam para ulama terdahulu, ikhwan, ya, ketika mengungkapkan dengan sa'ah, ya jangan antum artikan satu jam. Ya, harus lihat konteksnya. Karena enggak dulu pakai, enggak pakai hitungan jam. Kalau zaman sekarang, nah, penggunaan sa'ah di kalangan mutaakhirin biasanya yang diinginkan adalah satu jam. Tapi kalau untuk mutaqaddimin, untuk waktu biasanya waktu yang singkat. Baik. Barakallahu fikum, ini makna-makna untuk dzarfu az-zaman naqai bihadza subhanallah.